Masih di Borgol bersama saya, Bang Jack. Kita lanjut nih. Ini datang dari Tanjung Jabung Timur. Salah satu rumah warga di Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Gragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menjadi sasaran aksi perampokan nih. Dari aksi kejahatan tersebut, perampok berhasil membawa kabur 3,5 gram emas, uang tunai, dan 2 unit handphone serta KTP dan STNK motor korban nih. Ini perlu diketahui kita semuanya nih. Kita harus waspada dan lebih hati-hati lagi untuk masyarakat juga nih, supaya kalau membawa perhiasan janganlah dibawa kemana-mana atau di tempat-tempat ramai, apalagi di tempat sepi, itu bisa membahayakan diri gitu lur. Kayak mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Tengah terlelap tidur, rumah milik seorang warga di Desa Pandan Sejahtera digasak dua orang perampok dengan membawa senjata tajam. Para perampok tersebut berhasil membawa barang hasil curian berupa 3,5 gram emas, uang tunai sebesar 1 juta rupiah, 2 unit handphone, serta KTP dan STNK motor korban. Beruntung tidak ada korban jiwa atas aksi kejahatan para perampok tersebut. Menurut pengakuan dari korban yang merupakan pemilik rumah, dua orang perampok yang membawa sajam tersebut saat melakukan aksinya sempat mengancam korban dan keluarganya. Hal ini pun membuat korban tidak berani melakukan perlawanan. Korban juga mengatakan dalam melancarkan aksinya, semua penghuni rumah disekap dalam satu kamar. Awalnya bunyi dobrakan pintu, sampai 3 kali bunyi dobrak ya kan. Dobrak pertama itu tidak tembus, yang kedua tidak tembus, yang ketiga baru tembus. Waktu itu tiduran, bangun, rencana mau ngelawan juga. Dikira satu orang, mungkin berdua, mundur arah ke sebelah kiri kan, tahu ada senjata itu nak ngelawan. Kalau itu bapak keluar juga sebelah kanan, maka tidak jadi. Disuruhlah masuk semua ke kamar, disuruh masuk semua ke lambu. Sudah masuk ke lambu, diputus tali lambu dah, tutup semua. Baru dilapis lagi sekali ke selimut. Disitulah dia ngepres kan, meras. Di mana duit, di mana emas, di mana harta berharga, sampai ngancam-ngancam mau dibakar, hidup di rumah ini. Kanit Reskrim Polsek Gragai menerangkan pihaknya sudah menerima laporan dari korban terkait perampokan dan untuk saat ini tim Kanit Reskrim Polsek Gragai bersama tim Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku perampokan. Dari pelapor atas nama Muhammad Adnan yang melaporkan kasus perampokan ya. Jadi sini kejadian semalam sekira pukul 2 dini hari di rumah korban ya, di rumah korban atas nama Muhammad Anan. Wahyu Mubarok, Jek TV melaporkan.